settle my fate and I channel my own wrath into you. Biografi Kusuma Hatmaja, Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama, dengan nama lengkap Prof. Dr. Raden Sulaiman Effendi Kusuma Hatmaja, Purwakarta, Jawa Barat 8 September 1800 karena 11 Agustus 1952 adalah Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama dan pahlawan nasional. Kusuma Hatmaja dilahirkan di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 8 September 1800. Sebuah keluarga terpandang sebagai Raden Sulaiman Effendi Kusuma Hatmaja. Oleh karena itu wajar bila beliau dapat mengenyam pendidikan yang layak. Pada tahun 1913 ia memperoleh gelar diploma dari Rutgers, Cokol atau Sekolah Kehati mengawali karirnya sebagai pegawai pengadilan pada 1919. Ia diangkat sebagai pegawai yang diperbentukkan pada pengadilan di Bogor. Tahun itu juga, ia mendapat beasiswakan hukumnya di Universitas Leiden, Belanda. Pada 1922, Kusuma Hatmaja menyelesaikan studinya. Gelar Doktor in Derek Geografi pun diperoleh dengan disertasi yang berjudul De Mohammedaan, Lembaga Ulama Islam di India Belanda. Dalam disertasinya itu, Kusuma Hatmaja menguraikan hukum wakaf di India Belanda. Menjadi hakim ketika kembali ke India Belanda, Kusuma Hatmaja langsung ditawari menjadi hakim kelurahan Van Kusiti di Batavia. Setahun berkiprah di sana, Kusuma Hatmaja langsung diangkat menjadi Forzin Terlantrahan, Ketua Pengadilan Negeri di Indramayu. Kiprahnya sebagai hakim pun semakin malang melintang di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia pernah adilan tinggi Padang, Ketua PN Semarang, dan Hakim PT Semarang. Karirnya tak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika pemerintahan berganti dan Jepang, Kusuma Hatmaja tetap eksis sebagai pejabat pengadilan. Pada 1942, ia menjabat sebagai Ketua Bimoroh di Semarang. Selain itu, ia juga diangkat sebagai pemimpin Kehakiman Jawa Tengah pada 1944. Anggota Bukti pada 1945 Kusuma Hatmaja menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Bukti. Badan ini dikat dukungan bangsa Indonesia dengan janji Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Era kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka tanggal 1945, Kusuma Hatmaja ditugaskan untuk membantu lembaga peradilan Indonesia tertinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950. Beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 1950 hingga beliau meninggal 52. Pada masa jabatannya ia memindahkan kedudukan emak ke Jakarta dari sebelumnya di Yogyakarta. Beliau pernah diminta oleh Doreka Bentukan Belanda Negara Pasundan pada tahun 1947. Tapi beliau menolaknya. Jabatan lain yang pernah disandang bekas hukum Universitas Gajah Mada dan guru besar sekolah tinggi kepolisian. Wafat Prof. Dr. Raden Sulaiman Effendi Kusuma Hatmaja 1952 di Jakarta dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata. Penghargaan oleh pemerintah. Raden Sulaiman Effendi Kusuma Hatmaja yang diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Nomor 124/1960.